Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat berjumpa kembali pada akhir pekan 5 November 2022. Sungguh hari ini kita boleh diberkati Tuhan dengan kesehatan, sukacita, dan kebahagiaan. Nah saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Saya menyapa semua saudara-saudaraku yang tetap setia, boleh tetap mengikuti renungan ini. Mari kita boleh lebih lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkau terus menuntun kami, memberikan kami pertolongan, perlindungan, bahkan Engkau yang membawa kami semakin kami mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami rindu kami dapat mengaplikasikan setiap firman Tuhan yang kami dengar. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan yang ambil alih hidup kami. Kami rindu lebih dalam lagi untuk mendengar firman. Ajarkan, urapi kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara-saudaraku, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Berani Berkata Cukup. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Amsal 30 ayat 1 sampai dengan 33. Nah saudaraku, saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, "Aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal Yang Maha Kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua air firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati. Yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku mati menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada Tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angku, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Silintah mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku.
ada 3 hal yang tidak akan kenyang, dan ada 4 hal yang tidak pernah berkata cukup: dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti: jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata yang paling sulit diucapkan oleh manusia barangkali adalah kata cukup. Kapan kita bisa berkata cukup? Karena hampir semua orang yang bekerja merasa gajinya belum bisa dikatakan sesuai dengan kerja kerasnya. Juga setiap orang yang berniat untuk melakukan pembelian ataupun membelanjakan uang, semua orang selalu berkata hidupnya kurang dan terus kurang. Lalu kapan kita harus berkata cukup? Kata cukup bukan berbicara soal berapa jumlahnya, tetapi tentang kepuasan hati. Nah, saudara-saudaraku, melalui renungan kita hari ini menceritakan tentang keserakahan, tentang ketamakan manusia. Ibarat lintah yang harus selalu haus menyedot darah orang yang hanya dari dirinya. Karena itu manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya atau tidak pernah berkata cukup. Kenapa? Karena manusia tidak pernah berhenti menginginkan sesuatu untuk memuaskan dirinya. Karena manusia dapat iri hati ataupun menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Dan manusia memiliki ego yang sangat besar demi mengutamakan kepentingan dirinya. Serta manusia bersikap tamak dan tidak pernah puas dengan apa yang sudah dimilikinya. Saudara-saudaraku, apa yang tidak pernah berkata cukup, dan orang-orang yang selalu melihat hal ini merasakan tidak pernah cukup adalah orang yang melihat selalu kelebihan orang lain, sehingga tidak menyadari kelebihan ataupun keistimewaan yang ia miliki. Semakin sering kita belajar berkata cukup, maka kita akan semakin bisa menaikkan syukur kepada Tuhan dan mengurangi protes atau sungut-sungut kepada Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kita belajar berkata cukup, maka kita akan belajar menerima dan menghargai apa yang kita miliki. Kita akan belajar bersyukur bahkan menghargai apa yang dimiliki oleh orang lain. Belajar berkata cukup bukan berarti pasrah menerima apa adanya, melainkan membangun sikap menghargai diri sendiri dan apa yang kita miliki. Maka fokus dan milikilah semangat untuk terus mengoptimalkan apa yang kita miliki dan apa yang kita punya. Saudara-saudaraku, biarlah harapan dan apa yang kita rindukan meskipun jauh dari harapan, biar itu tidak menjadikan kita kecewa, tetapi kita berani untuk berkata cukup. Berani berkata cukup bukan berarti kita dapat berpuas diri, tetapi dengan apapun yang kita miliki sekarang, kita berani untuk bersyukur, kita fokus kepada pandangan dan harapan kita. Nah, saudara-saudaraku, memang tidak mudah untuk berkata cukup, tetapi itu bukan hal yang mustahil, karena setiap kita diberikan hati yang berani untuk berkata cukup. Nah, saudaraku, apa yang kita perlu takutkan
apa yang perlu kita khawatirkan? Marilah kita berani untuk berkata cukup. Mengucapkan kata cukup bukan berarti kita berhenti berusaha ataupun berkarya. Cukup jangan diartikan sebagai kondisi stagnasi, mandek, atau berpuas diri. Mengucapkan kata cukup berarti kita melihat apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita miliki, dan bukan apa yang belum kita dapatkan. Jangan biarkan kerakusan manusia membuat kita sulit untuk berkata cukup. Belajarlah untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada pada diri kita, dan kita akan menjadi manusia yang berbahagia. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita satukan hati dan kita boleh bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah menegur kami. Kami boleh belajar bersama-sama untuk berani berkata cukup. Berkati kami ya Tuhan, urapi kami, agar apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, senantiasa berhasil. Karena Engkau yang merestui, karena Engkau yang memberkati setiap kami. Berkati kami Bapa dengan kasih setia-Mu, dengan hati yang penuh ucapan syukur. Karena kami tahu Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan sepanjang hari ini kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Semangat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.